Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fenreslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam ini tentunya datang dari si cantik Dede Lesti ya. Sebagaimana yang telah direpost oleh Lesti Billar _ Journey ya. Di sini ia mengunggah postingan dari Dede Lesti yang tengah perawatan ya. Dan kita salvo kepada Dede Lesti yang terus memainkan HP-nya ya. Wah, mungkin ikan Dede Lesti lagi chatan dengan Abang Rizky Billar tentunya yang sekarang berada di Bali. Dan dari postingan tersebut tentu kita salpok dari perkataan sang dokter ya, yakni dokter kecantikan mempertanyakan kepada Dede Lesti, sudah cantik, sudah putih, sudah perawatan, lalu buat apa? Dan dari situ Dede Lesti tertawa geli ya, karena salfok dengan pertanyaan sang dokter yang menanyakan bahwa perawatan Dede Lesti untuk apa dan siapa. Lalu dari postingan tersebut dibanjiri komentar ya dari para sahabat dan para fans tentunya. Ada akun Instagram naiza.naru yang menuliskan sebuah komentar, aku malah salfok pertanyaan buat apa? Buat persiapan ke pelami tet. Ada juga akun Instagram Marta Liaita, perawatan persiapan kepelaminan. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat dan para fans ya, yang turut mengomentari postingan dari Dede Lesti Kejora yang tengah perawatan tentunya. Kita doakan saja ya, semoga Dede Lesti selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hubungan antara Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin menuju keseriusan ya, dan tentunya menuju kepelaminan. Kita kawal terus sampai halal ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.